Saudara penurunan daya beli masyarakat tengah terjadi di dalam negeri. Deflasi bahkan sudah terjadi selama lima bulan berturut-turut. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS saudara mencatat deflasi terjadi lima bulan berturut-turut. Di bulan Mei di angka minus 0,03 persen. Lalu di bulan Juni ini minusnya 0,08 persen. Kembali di Juli ini angkanya naik, angka minusnya 0,18 persen. Lalu di bulan Agustus di angka minus 0,03 persen dan di bulan September angka minusnya 0,12 persen. BP Saudara juga mencatat sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang andil deflasi, yakni ada cabai merah, cabai rawit, bensin, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Badan Pusat Statistik, Saudara menyebut deflasi kembali terjadi September 2024. Dan untuk melihat kaitan antara deflasi dan penurunan daya beli masyarakat, pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti menyebut, perlu dilakukan studi mendalam. BPS menyebut deflasi yang terjadi lima bulan terakhir ini, disumbang oleh penurunan harga komoditas bergejolak. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama deflasi September 2024. Sementara untuk melihat apakah ada kaitannya antara deflasi dan penurunan daya beli masyarakat, BPS bilang perlu dilakukan studi mendalam. Daya beli masyarakat kita harus melakukan studi yang lebih dalam. Karena Angka IHK atau indeks harga konsumen ini adalah yang kita catat berdasarkan harga yang diterima oleh konsumen yang direkam oleh BPS melalui indeks harga konsumen ini karena terjadi penurunan harga dan juga ini adanya dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan harga di pasar baik dari sisi terutama dari sisi supply atau sisi penawaran sehingga harga yang diterima oleh konsumen itu kan relatif turun karena suplainya meningkat ataupun limpahan pasokan karena panen ataupun karena memang turunnya ongkos produksi. Nah, tentunya untuk mengambil kesimpulan apakah ini ini adalah menunjukkan indikasi daya beli masyarakat menurun ini harus dilakukan studi lebih lanjut karena yang namanya penurunan daya beli itu tidak bisa hanya dimonitor atau diambil kesimpulan hanya dengan angka inflasi. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan penurunan daya beli terjadi hampir di semua negara. Erlangga tegaskan pemerintah menyiapkan berbagai program mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini menjawab fenomena penurunan daya beli di Indonesia yang terjadi lima bulan berturut-turut. Pemerintah telah menyiapkan berbagai program kembali meningkatkan daya beli masyarakat, salah satunya dengan menanggung pajak pertambahan nilai untuk pembelian properti di bawah 2 miliar rupiah. Kami kutip dari harian Kompas hari ini: Erlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian, menyatakan karena COVID-19 hampir semua negara mengalami penurunan daya beli masyarakatnya, kita sekarang mendorong peningkatan daya beli dengan berbagai program pemerintah yang menjaga agar aspiring middle class tidak turun dengan beberapa bantalan. Erlangga juga menambahkan, saudara pemerintah memberi pajak pertambahan nilai di tanggung pemerintah atau PPN DTP 100% untuk pembelian properti di bawah harga 2 miliar rupiah. Ada juga PPN DTP untuk motor listrik yang harganya 7 juta rupiah. Kalangan pengusaha menanggapi deflasi yang menghantam Indonesia 5 bulan berturut-turut. Pengusaha menyebut deflasi menunjukkan daya beli masyarakat turun. Ariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo menyoroti soal kebutuhan dan permintaan lapangan kerja tidak seimbang sehingga daya beli masyarakat jadi tidak merata. Indikasi lain adalah besarnya jumlah iuran kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat atau daerah. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat deflasi 2024 terjadi mulai bulan Mei sebesar 0,03 persen, lalu berlanjut dalam lima bulan dan memburuk ke level 0,12 persen pada September. September 2024. Memang deflasi itu kan menunjukkan uh, apa konfirmasi ya bahwa daya beli masyarakat itu turun. Nah, ini yang sebetulnya uh, kita uh, sejak lama lah se selalu mengkhawatirkan uh, terkait uh, apa bukan hanya daya beli, tetapi juga lapangan kerja. Jadi dengan apa? Dengan menurunnya daya beli ini sebetulnya juga menunjukkan bahwa uh, ternyata masyarakat kita itu uh, apa, uh, tidak mendapatkan cukup uh, kesempatan bekerja. Dan itu juga bisa kita lihat dari jumlah uh, iuran yang ditanggung oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk uh, jaminan kesehatan. Data Badan Pusat Statistik mencatat deflasi terjadi lima bulan berturut-turut. Di bulan Mei di angka minus 0,03 persen, lalu di bulan Juni minus 0,08 persen, Juli di angka minus 0,18 persen, lalu di bulan Agustus di angka minus 0,03 persen, dan di bulan September di angka minus 0,12 persen. Dari data kemenaker, saudara, pekerja yang terdampak PHK pada bulan Januari hingga bulan September berada di angka 52.993 pekerja. Jumlah ini meningkat jika kita bandingkan dengan tahun lalu, yakni 42.277 pekerja. Berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah dalam lima tahun terakhir juga menurun. Di 2019 berada di angka 57,33 juta jiwa atau setara dengan 21,45 persen dari populasi. Lalu di 2021 berada di angka 53,83 juta jiwa atau 19,82 persen dari populasi. Di 2024 berada di 47. 85 juta jiwa atau 17,13 persen dari populasi. Dari laporan BPS deflasi terjadi lima bulan berturut-turut apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia? Kita berbincang dengan tenaga ahli utama KSP, Jonas Joko dan juga peneliti senior Indef Tauhid Ahmad Pak Taufik, selamat malam Mas Johannes Joko selamat malam Selamat malam, selamat malam. Selamat malam Pak Tauhid selamat malam Mbak Audrey selamat, selamat, selamat malam Para pemirsa Kompas TV Ya saya mau ke Mas Tauhid dulu deh Mas Tauhid ini kan ada yang berbeda-beda nih Pernyataannya dari Menko Perekonomian Pak Erlangga bilang deflasi ini diiringi Karena terjadinya penurunan angka inflasi Ini kerja keras pemerintah pusat dan juga daerah Sementara kalau kita Lihat dari sisi Apindo katanya Deflasi ini berkaitan dengan Penurunan daya beli masyarakat di sisi lain di BPS bilang kalau mau analisa ada enggak hubungannya deflasi dengan penurunan daya beli ya harus di uh, teliti lebih dalam. Jadi kalau analisis dari Indef ini pakai data yang mana nih sebenarnya? Ya, saya kira memang kalau kita lihat ya untuk mengindikasikan uh, sebuah def, apa daya beli maka dikaitkan dengan beberapa indikator lain begitu ya. Misalnya uh, Penurunan daya beli biasanya dikaitkan dengan indikator penjualan semen, kemudian eh, penjualan roda dua, dan sebagainya. Dan nyatanya juga, kalau kita lihat, misalnya di bulan Agustus, hmm. real bahwa penjualan kendaraan bermotor turun 4,1 persen. Begitu, kemudian penjualan semen, eh, semen yang biasanya growth-nya per semester lebih dua setengah persen, sekarang tinggal dua persen. Begitu, jadi ada data lain yang menunjukkan memang eh, ada, ada permintaan daya beli. Kemudian kalau kita lihat daya beli menurun juga ditunjukkan oleh uh, apa uh, aliran keuangan di sektor keuangan begitu ya kalau kita lihat mantuman month untuk uh, kredit itu mengalami penurunan sekitar uh, 0,09 uh, persen dan itu negatif artinya yang sebulan sebelumnya bisa tumbuh 12 persen sekarang tinggal 11 persen koma sekian dan itu mencerminkan permintaan untuk konsumsi mengalami penurunan ya, walaupun itu Uh, sulit dibedakan, apa kelas menengah bawah, tapi secara agregat memang uh, terjadi uh, penurunan. Ya. Jadi, Pak, artinya dengan, tadi, ya. dengan artinya ada tadi penurunan jumlah pembelian, ya, betul, begitu ya, betul, kepada, kepada betul. seseorang. Misal kata, karena tadi membeli motor begitu, padahal terjadi deflasi. Itu artinya juga tidak berdampak, ya, pada peningkatan orang mau beli sesuatu begitu. Ya, saya kira ketika katakanlah tren menunjukkan uh, penurunan, berarti ada orientasi. Uh, katakanlah uh, apa pembelian yang paling penting begitu ya kalau kita lihat misalnya tadi bahwa terjadi penurunan harga dari uh, komoditas uh, volatile food uh, berarti uh, kenaikan harga yang terjadi tidak bisa dihilangi dengan pembelian yang normal sehingga katakanlah terjadi deflasi nah itu juga artinya bahwa uh, masyarakat sudah sangat terpuruk dengan uh, kondisi kondisi ini begitu saya kira kalau deflasi misalnya 1 dua bulan saya kira normal, tapi kalau misalnya sudah lebih dari empat bulan, nah ini yang menjadi tidak normal, hmm. berarti ada persoalan daya beli yang kemudian memang mendera kita cukup parah. Ini dibuktikan tadi katakanlah eh, PHK yang semakin banyak, okay. dan ini tercermin dengan eh, data daripada BPJS tenaga kerjaan jumlah daripada eh, apa namanya jumlah dari Uh, peserta BPJS Kena hmm. Kerja ini menurun sekitar 5 okay. juta dalam lima bulan terakhir. Ya, itu sampai catatan, Iya, berarti catatan dari indef adalah sangat kritis sekali, ya, karena ada deflasi betul, terjadi berturut-turut lima bulan. Belum lagi ada PHK yang besar-besaran, lima ribu lebih, Mas Joko. Ini situasi genting darurat seperti ini. Hmm, kalau dibilang genting darurat, enggak ya, Mbak. Genting darurat itu kan kalau misalnya kita tidak uh, memprediksikan, mengantisipasi terhadap apa yang akan terjadi, begitu. Sebenarnya apa yang yang kita alami hari ini itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari Pak Presiden Jokowi itu terus mengingatkan kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga dan masyarakat. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kita tarik aja dulu dari tahun 2019-2020 kita mengalami pandemi COVID-19. Tapi masalahnya PHK-nya juga ekonomi, meningkat loh, Mas. Waktu itu, waktu itu terus berjalan. Kemudian ada Pak Presiden mengingatkan ada adanya krisis antisipasi terhadap krisis global karena terkait dengan perdamaian, krisis perdamaian, krisis pangan, krisis energi, dan segala macam. Dan jangan lupa terakhir juga mengenai adanya apa disrupsi terhadap teknologi. Artinya apa, Mbak? Memang situasinya hari ini kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia, itu tidak hanya dialami Indonesia, tetapi dialami juga oleh negara-negara lain di uh, seluruh dunia bahwa memang iya, parameter-parameter segala, jadi artinya harus kita terima-terima aja nih, Mas Joko, karena uh, sebentar, ada negara lain. Saya 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 selesaikan dulu okay. gitu, uh, bahwa kita harus harus apa namanya uh, menteri, uh, kondisinya parameter-parameternya memang menunjukkan sesuatu yang harus kita apa waspadai, maka pemerintahan Presiden Jokowi itu dalam beberapa waktu terakhir dan yang lalu juga sudah merencanakan berbagai insentif-insentif seperti yang yang sudah disampaikan di awal tadi mulai dari uh, kementerian sosial itu sedang mengkaji pemberian bansos untuk kelas menengah kemudian penambahan kuota apa FLPP fasilitas likuiditas uh, apa kredit perumahan dan segala macam artinya uh, memang ya situasinya perlu kita apa uh, kita harus lebih berhati-hati tetapi dalam situasi yang berhati-hati itu pemerintah Terus melakukan berbagai upaya untuk uh, bisa uh, kita, um, apa uh, untuk terus melangkah begitu? Hmm. Kalau saat ini terus pemerintah melakukan berbagai upaya, kamu kemudian tadi Mas Joko bilang, uh, kalau misalnya situasi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di berbagai negara, uh, ...Mas tauhid itu artinya uh, ini bukan alarm. Artinya ya, memang memang harus kita hadapi gitu ya. Kalau saya lihat sih, uh, ini alarm ya.